Tiada terkata apabila ku terpandang wajahmu yang seirat kekasihku yang dulu. Aku tergamam, tiada bersuara apabila kau menjoling padaku, seolah kau membaca pintu hatiku. Seiras. Yeah. Jom kita jumpa Abang An untuk bersama dengan kita. Silakan Abang. Sini Abang. Jumpa masuk rumah kita. Gaya awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat Abang ya? Alhamdulillah syukur. Bang. Alhamdulillah. Pagi-pagi boleh tarik lagi Bang ya? InsyaAllah. Katanya baru balik dari Pangkor. Itu puas menarik lah tu. Karena cuaca panas. Jadi apa nama suara pun hilang. Bukan hilanglah dia.
Bertukar? Bertukar sikit. Bertukar. Terkesan sikit lah. Terkesan sikit. Tapi itulah. Bang, kumpulan Waze bang. Ini kita nak imbau nostalgia seni ni. Perkembangan terkini dulu untuk kumpulan Waze ni. Perkembangan terkini, insyaAllah. Selepas Aidilfitri, kami akan buat anniversary yang ke-30. Woi. Kumpulan Waze. 30 tahun? 30 tahun dah. Wow. InsyaAllah. Lepas raya lah. Lepas raya. Itu perancangan dia. Jadi Ramadan ni nanti macam mana? Sebelum raya Ramadan. Ramadan dulu. Kita dah ke Aidilfitri dah. Ramadan ni kita banyak berehat lah. Banyak berehat. Sekarang abang kata sebelum ni masa PKP semua artis sangat terkesan kan bang. Masa tu yalah tak ada persembahan dan sebagainya. Abang pun berniaga berniaga sate. Saya berniaga sate. Tapi kan sekarang dah lebat dah show. Dah tak boleh dah buka kedai ni. Betul. Tapi kalau sate pun orang berderu-deru mencari wish ke sana. Cari jalan ke sana. Bang, macam mana boleh timbul nama idea buat kumpulan ni pakai nama wish? Wish ni asalnya idea daripada Syahri Amri. Dia adalah yang melubuhkan kumpulan Wish ni. Jadi dia mencari penyanyi. Audition sampai 18 orang audition. 18 orang? Saya yang sangkut. Abang yang ke berapa? Ke 18. Ke 18? Baru jumpa pencarian tu. Baru jumpa jalan lah, Wish lah tu. Ya, betul. Dia okey, kata dah 18 orang. Sebenarnya apa yang beliau cari? Vokal yang bagaimana yang memang okey, inilah dia. Resepi dia untuk Waze ni. Saya pun tak jangka saya boleh dapat bersama dengan kumpulan Waze. Pada masa itu saya bawa demo tape dua lagu. Beliau bagi beliau dengar. Dan besoknya dia suruh nyanyi lagu Warta untuk Kasih. Jadi awak pun pengalaman tak ada. So nak tak nak kena jugalah pasal minat. Jadi saya usaha juga untuk mencari idea macam mana nak mencantikkan lagu tu. Pada mulanya memang sukar lah. Kita nak mengapal lirik memang tak sempat lah. Melodinya lah ya. Melodi saja ya. Melodi saja. Dan alhamdulillah besoknya masuk studio, masuk pukul 10. Keluar pukul 5 pagi. 10 tu 10 pagi. 10 malam. 10 malam 5 pagi. 5 pagi. Hari kau terus. 7 jam. 7 jam ke 8 jam. Itu pengalaman yang paling sukar lah, paling apa dah. Manis. Ingat sampai sekarang bang kan. Betul lah tu ya. Sekarang ni perancangannya untuk ke 2023 ni selain daripada 30 tahun itu ada lagu-lagu karya-karya baru ni. Insya-Allah. Saya bekerjasama dengan saudara Nandengkit. Album single. Sebelumnya ada single. Yang bertajuk Joget Maduku Umairah. Joget Maduku Umairah. Hey, bang, jangan cakap dekat dia bang. Ini manis lagi. Kenapa Maduku? Salah soalan. Ini kisah benar. Siapa punya kisah tu? Umairah ke? Ini kisah benar pencipta lagu. Umairah. Berkahwin dua lah. Kenapa macam seram zaman nak cerita ni? Okeylah bang. Bang, kita doakan agar setiap urusan dipermudah. Bukannya madu tadi tu ya. Tapi dalam membawa madu nama Wish ni. Madu manis. Yelah. Bang, jangan bang. Bau lagi ni. Bau sangat. Nanti abang akan ada persembahan-persembahan kami. Abang ada lagi kan? Nanti persembahan kami. Di hujung. Gelak simpan dulu bang. Macam seram je nak cerita. Jangan. Bang, all the best ya. Minta maaf ya. Tak. Gua-gua kita aja. Nanti kita bersama dengan Anne Waze juga. Ada satu lagi lagu yang akan dipersembahkan. Jangan ke mana.